Zaman Palestine, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada 2004 bagi mencetus kesedaran umum mengenai penderitaan rakyat Palestine dan memberi bantuan kemanusiaan, sekali lagi menyahut seruan korban sempena bulan Zulhijjah ini. Selama 10 hari, Aman Palestine membawa pasukan sukarelawannya menerusi program rehlah jejak Salahuddin Al-Ayubi menyusuri tiga negara iaitu Jordan, Syria dan Lebanon. Bermula 2 hingga 11 Disember, rehlah atau perkelahan ini menyingkap kesan perjuangan Salahuddin Al-Ayubi terhadap penduduk Palestin sehingga kini. Ia juga membawa misi sumbangan korban Aidiladha yang diadakan di kamp pelarian Palestin di Lebanon. Kru TV9 yang turut serta berpeluang melihat kesan sejarah Islam dan perjuangan Salahuddin, antaranya Kota Kerak, Kota Shuba dan Kota Ajlun di Jordan, di mana pejuang Islam ini bertahan menentang musuh dalam Perang Salib. Di Syria, kubu tentera musuh yang ditakluki Salahuddin masih teguh hingga kini. Ia dibina daripada belahan Bukit Latakia. Boleh dikatakan, di setiap kota ini dapat dilihat kesan penempatan dan kemudahan penduduk seperti istana, pasar, masjid, sistem pertahanan dan penjara. Salahuddin Al-Ayubi yang berjaya menakluk kembali Baitul Maqdis selepas 88 tahun di bawah kuasa tentera salib membina kota dan kubunya di sempadan ketiga-tiga negara itu bagi melindungi tanah suci ini. Kami turut melawat makam Salahuddin yang meninggal dunia pada usia 55 tahun pada 1193. Makamnya terletak di luar Masjid Umawi di Damaskus, Syria. Di Lebanon, Aman Palestin mengadakan upacara korban 8 ekor lembu di ladang Kufat. Ini adalah hasil sumbangan derma korban oleh rakyat Malaysia menerusi kempen sebulan. Daging korban diagihkan kepada kira-kira 20,000 keluarga pelarian Palestin di sekitar Lebanon. Apa yang telah dibuat oleh Aman Palestin sejak ini sampai hari ini adalah satu amalan yang amat baik dan terpuji, kerana ini adalah satu kegiatan amal jariah yang kena pada tempatnya. Semangat yang sangat kuat yang patut kita contohi, sebab dia dapat menewaskan tentera salib dan membebaskan Baitul Maqdis. Kita ingin semangat ini ada di Malaysia dan di negara-negara umat Islam. Kegembiraan rakyat Palestin menerima daging korban menyentuh hati kami. Keagungan tinggalan sejarah Islam serta penderitaan yang dialami oleh pelarian Palestin akibat diusir dari tanah air sendiri memberikan keinsafan kepada anggota rombongan. Jika kita sesama umat Islam tidak menghulurkan bantuan kepada mereka, siapa lagi? Oh, ayah saudara, baru ni minum kopi Bali, tapi hari ni pula kopi Arab. Kim, buat balik ya? Dia beli kat mana? Dekat Syria. Syria? Dia pelik siapa sahaja? Pahit sikit. Tapi menariklah ya. Dan bersama kita sekarang ni Nur Hakim Imam Naim, wartawan TV9. Betuahlah. Anak kampung boleh pergi jalan kata lah. Dan juga Ustaz Muhammad Nazmi Mat Nazir, pengarah program apa yang kita lihat tadi, visualnya rehlah jejak Salahuddin Al-Ayubi yang diadakan oleh, dianjurkan oleh Aman Palestin selama 10 hari dari 2 hingga 11 Disember yang lalu, dan katanya 13 orang. Okay, 13 orang. Kim, okay, boleh ceritakan sikit bila kita bertolak sana, berapa ramai ikut? Dari 2 Disember sampai 11, ramai 13 orang, dan 2 dari Ibis Milai, iaitu penerbit Al-Manaha. Dan kita pergi ke 3 negara? Jordan, Lebanon dan Syria. Jordan, Lebanon, Syria. Baik, Ustaz, agaknya kenapa 3 negeri ini dipilih dan kenapa jejak apa Salahuddin Al-Ayubi? Dan kenapa Palestin tidak kita pilih Iran ke Afghanistan untuk mengadakan korban esok? Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh tak? 3 soalan sekaligus. Boleh, boleh. Insya-Allah.
Pertama sekali, terima kasihlah kepada TV9 kerana menjemput Amal Palestin, dan pihak kami memilih untuk menjejaki sejarah Salahuddin Al-Ayyubi di Jordan, Syria dan Lubnan. Pertama sekali, di sini terdapat banyak kisah-kisah sejarah. Kita imbas balik, Ustaz, kisah-kisah. Salahuddin Al-Ayyubi ni siapa? Dia memang cekak tukang kuda lah. Yang saya tahu, tapi lebih itu siapa dia? Beliau adalah antara panglima dan juga pemimpin di dalam umat apa masyarakat Islam, dan beliaulah merupakan pahlawan yang telah dapat membebaskan Palestin setelah 88 tahun dijajah oleh tentera salib, dan merupakan pahlawan yang terakhir dapat membebaskan Palestin, dan sehingga sekarang ini Palestin terus dijajah oleh Yahudi dan tidak ada yang dapat membebaskan. Ini khusus untuk yang nama Salahuddin, yang buah nama anak Salahuddin Al-Ayyubi pun ada kan? Kadang-kadang tak tahu siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu. Dan Jordan, kita pilih Jordan sebagai tempat pertama lawatan kita kerana di Jordan ini terdapat empat kota Salahuddin Al-Ayyubi yang utama. Di mana kalau kita lihat kota ini, kita dapat melihat bagaimana strategi Salahuddin untuk menawan Masjid Al-Aqsa. Dan alhamdulillah kita dapat melawat tiga kota, dan satu lagi kota kita tidak dapat lawati. Dan di Jordan juga kita ziarahi kerana di sini juga ada 10 kem pelarian Palestin. Dan seterusnya di Syria kita lawati kerana terdapat satu kota di mana Salahuddin telah menawan kota ini daripada tentera salib, dan beliau telah membina masjid. Dan kota ini merupakan terletak di tempat yang paling tinggi di Syria. Dan antara lain juga kita melawat Syria kerana di sinilah tersemadinya Salahuddin Al-Ayyubi, dan kuburnya berdekatan dengan kedai ataupun pasar Hamidi. Ada makamnya di situ. Kim, pengalaman Kim macam mana? Pergi ke pertama kali ke, Kim? Pertama kali. Atau dah banyak kali lah. Kau macam balik kampung ke pergi? Silakan, pengalaman. Okey. Tengok ketinggalan sejarah Salahuddin macam amat mengagumkan, sebab orang tak ada teknologi tau, tapi boleh bina kota yang ke atas puncak bukit. Dari 10 km nak sampai dah nampak kota tu. Mana begitu hebat sekali. Begitu hebat sekali. Macam sangat mengagumkan. Lepas tu kalau tengok balik macam mana dia orang boleh buat atas kota tu, macam mana nak naik atas buat kata binaan-binaan semua kan. Macam tu tengok pelarian Palestin dekat Syria, dekat Lubnan, macam kalau tengok kat Malaysia dibanding ke tahun 50-an lah, sangatlah dah. Dia punya ni kem-kem pelarian macam bagaimana? Kem melihat. Kem pelarian ni macam ni. Kita tengok rumah tak siap. Bangunan-bangunan blok. Lepas tu dia orang duduk macam tak ada kemudahan sangatlah. Satu bilik 10 orang. Sambutan dia orang bila kita datang sana? Alhamdulillah, dia orang macam sangatlah suka kita datang. Okey, program ini Kim pergi sana memang bukan pergi melawat aja kan, bukan pergi belancong lah. Pendek kata akan menghasilkan program akan ditayangkan di TV. Awal Muharram insya-Allah. Awal Muharram. Apa tajuknya? Tajuknya insya-Allah ada kembara aman ataupun misi aman lah. Sama Kim di Palestin. Ustaz, kalau lihat dalam konteks ini, apa usaha muni amanah Palestin ini yang telah lama ditubuhkan, kita juga ada buat korban ya, pasal kutipan ya. Bagaimana semangat yang diagih-agihkan tu baru ni? Pada tahun ini kita alhamdulillah kita dapat masyarakat Malaysia telah memberi sumbangan untuk korban ini boleh dikatakan 5 kali ganda daripada tahun yang lepas. Dan pada tahun ini kita untuk di Lubnan kita telah menyumbang sebanyak $10 US. $10,000 US. Dan untuk Gaza kita dapat hantar sebanyak $30 US. Dan khususnya di Lubnan, daripada jumlah 10 US ini kita dapat mengagihkan lebih kurang 20,000 kepada 20,000 keluarga. Banyaklah sumbangan yang dapat kita sampaikan. Pendek kata alamat kita tercapai. Jadi kalau orang nak terus menyumbang kepada Aman Palestin, bagaimana patut mereka buat? Mereka boleh lawati website Aman Palestin di www.amanpalestin.org, ataupun boleh menghubungi nombor telefon Aman Palestin 8926-7019. 8926-7019. Boleh hubunglah ataupun telefon.